Ini bisanya tuh aku kerok bagian depan ya, betek tuh udah enteng. Bagian belakang ntar kalau temanku datang baru aku kerok ya teman-teman ya. Tapi ini emang suaraku tuh udah bindeng ya, terus pusing banget bangetin. Keroan guys, ini pergantian musim, tapi ini udah masuk musim dingin ya. Bangun tidur tuh ngeliang aku guys, gak tahu kenapa tadi tensiku aku lihat itu emang rendah banget ya. Apa anania ya, sepenting udah agak enteng ya guys. Ini caraku ya kerja di perantauan teman-teman ya. Kalau masuk angin hari biasa kayak gini bisa dikerokin sendiri, nggak usah nunggu hari libur ada temannya. Ini sebenarnya tuh aku ada temannya ya, majikanku tuh ada dua pembantu, yang satunya tuh cuma lain rumah ya guys ya, nggak tiap hari itu kesini. Tadi aku telepon dia ntar sore baru bisa kesini, tapi kelamaan apa nunggu aku arek semaput. Kita kerok dhewe guys, saono ya aku nek rene takon ngeroki bagian belakang sebab aku wis gak tahan guys. Tak kena es yang penting, sebetulnya udah enteng. Aku kerok sendiri aja udah merah teman-teman. Ini kayaknya kalau bagian belakang mau merah banget guys. Lihat. Ini bisanya tuh aku kerok bagian depan ya, betek tuh udah enteng. Bagian belakang ntar kalau temanku datang baru aku kerok ya teman-teman ya. Tapi ini emang suaraku tuh udah bindeng ya, terus pusing banget bangun tidur itu ya. Kita ratain saja. Terakhir kita usapi gitu aja teman-teman. Oh, ini udah hangat di dalam ya.
Allah, semoga cepat sembuh dan aktivitas kayak biasanya. Kurang rata teman-teman, yang penting tuh udah enak banget ya, udah enak dan enteng gitu ya.